ibu mertua saya selalu datang ke sini berdoa. Kata ibu mertua saya sudah berdoa di ibu-ibu Suster Karmel. Makanya saya sejak mencalon DPR sampai sekarang dimuluskan. Dimuluskan oleh Tuhan karena rupanya memang doa dari suster-suster yang ada di Karmel selalu menyertai saya secara pribadi saya sini. Saya mengucapkan selamat merayakan syukur hari ulang tahun bagi keluarga besar Biara Suster Karmel OCD, sekaligus mengharapkan kiranya momentum syukur ini akan mampu menumbuhkan komitmen baru bagi segenap komponen umat untuk meningkatkan kesaksian dan pelayanan dalam kerangka menjawab tugas-tugas panggilan gereja serta dalam keseharian kehidupan sebagai warga masyarakat yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan masyarakat bumi Nyiur Melambai. Hadirin yang berbahagia, pelaksanaan rangkaian acara saat ini diimani sebagai wujud pengakuan iman atas kuasa kasih Tuhan yang telah menuntun kita, menyertai dan memberkati Biara Suster Karmel OCD sekaligus sebagai wahana pemantapan iman percaya kepada Tuhan serta ajang untuk mengintrospeksikan diri kita dalam rangka membuat komitmen-komitmen baru untuk dapat menghasilkan buah-buah kesaksian, persekutuan, pelayanan di tengah umat Katolik dan masyarakat. Tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat bersyukur karena sampai hari ini para suster yang ada di Karmel selalu mendoakan. Walaupun pemerintah tidak setiap saat datang ke suster, tapi kami percaya dan kami yakin doa daripada suster-suster yang ada di Karmel selalu menyertai pemerintahan ODSK selama ini dan juga pemerintahan yang ada di Kota Tomohon. Biara Suster Karmel OCD telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Sulawesi Utara. Selama puluhan tahun, selama bertahun-tahun, biara ini telah memberi kontribusi yang tak ternilai dalam memajukan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan. Saya merasa terhormat dapat hadir di sini dan merayakan bersama-sama para suster yang telah berdedikasi dalam melayani masyarakat. Saya sangat menghargai peran biara dalam memajukan masyarakat. Saya yakin bahwa kehadiran biara di daerah ini bukan hanya sebagai bentuk kehadiran rohani, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran sosial yang penting. Oleh karena itu saya berjanji untuk terus mendukung dan memajukan kerjasama antara pemerintah dan biara dalam memajukan daerah. Dalam peringatan ulang tahun biara ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih saya kepada para suster atas dedikasi dan pengabdian dalam melayani masyarakat. Karena memang saya baru satu kali ini datang, Pak. Kedua kali dengan ini. Tapi karena ibu mertua saya selalu datang ke sini berdoa. Kata ibu mertua saya sudah berdoa di ibu-ibu Suster Karmel. Makanya saya sejak mencalon DPR sampai sekarang dimuluskan oleh Tuhan karena rupanya memang doa dari suster-suster yang ada di Karmel selalu menyertai saya secara pribadi saya sini. Mudah-mudahan doa ini terus berlanjut sehingga apa yang kita rencanakan bersama buat Sulawesi Utara ke depan lebih maju dan lebih hebat dan negara kesatuan Republik Indonesia bisa terjaga terus dari Sabang sampai Merauke. Kita terus berdoa agar supaya kita betul-betul dapat merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat dan kehadiran para hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah pergolakan kehidupan kita saat ini, baik secara global maupun secara nasional, lebih khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Karena kita tahu persis, memang memasuki akhir tahun 2003, sudah memasuki tahun 2004, banyak tantangan-tantangan. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita akan menghadapi pesta demokrasi yang kita tahu persis situasi kondisi sangat berbeda dengan dulu-dulu saat sekarang. Makanya kita harus jaga, kita bersatu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami hormati, kepada seluruh umat diharapkan juga dapat mengaplikasikan iman di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam artian bahwa gereja tidak hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan peribadatan
atau dibatasi tembok-tembok gereja saja, melainkan harus berperan secara aktif dalam mensolusikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Saya kira saya berterima kasih juga karena peran gereja dan tokoh-tokoh agama dalam rangka mendorong program-program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kita bisa terlepas dari krisis pandemi COVID-19. Sulawesi Utara tetap pertumbuhan ekonominya baik, tidak terlepas dari semua peran para tokoh-tokoh agama yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga kita bisa secepatnya bisa kembali pulih ekonomi Provinsi Sulawesi Utara selalu bertumbuh di atas rata-rata nasional. Nah, inilah mari kita jaga terus sehingga benar-benar masyarakat merasakan kehadiran kita semua. Saya kira hal-hal ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tujuan kita selalu beriring dalam mensejahterakan umat dan menyejahterakan masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Shalom.